Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarramun, dane-dane tuan guru yang kita sama-sama muliakan dan hormati, dane-dane para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, nini mami sanak bija singkatnya, para hadirin saksi akadun nikah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, acara akad nikah dan sirat ijab kabul yang ditunggu-tunggu oleh ananda berdua insyaallah sebentar lagi akan kita sama-sama mulai. Namun sebelumnya, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Akhinal Kiram Ustaz Haji Abdullah, sekaligus kami didaulat oleh beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk nasihat dan juga sekaligus menjadi awal atau modal awal daripada ananda berdua untuk merajut prata rumah tangga. Sebab tadi bayi dan kita semua jamaah, bahwa perunggu sami sampul wikan dan kita semua paham bahwa akad nikah adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa mulianya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah mengatakan mitsaqan ghalizan, ikatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, pesan kami kepada ananda berdua, ingat tadi bayi, makin silat di mana-mana kita lihat berita, baik di media, televisi, media-media lain, terutama HP, makin silat. Wah, dunia niki wah sangat cinta agati. Artinya apa? Wah, balik-balik ya. Kayak kiamat, tidak pernikah, legar, ya. Dosa masih duit. Nah, artinya apa? Terutama dalam konteks akad nikah pada hari ini tadi, ketunggulan biasa pengantin kan niki. Lamun kedung untuk kamar, kejadian buat kesendirian, ya Allah. Tima-tima lelah marbot dengan bang, cuma yang kedua. Nah, maka pesan saya tadi, ingat, ketika nanti anda berdua sedang melangsungkan hubungan suami istri, mana ongkat tiang lebat tubuh mus perempir di kelempat ya tadi, pengantilan bareh guna ngebang ya sila bareh lanjutan ya tadi. Ini pertama bentuk syukur kita kepada Allah dengan akad nikah hari ini. Ya, ingat tadi, ini bentuk syukur kita kepada Allah dengan akad nikah hari ini. Mula-mula memang tidak izin Allah, bukan kehendak Allah. Ya, aku tak lupa ya, wadah jodoh ini kira pernikahan sila. Untung beliau baru telpon tak. Lama aru muna. Dong lelah pengantin. Oh, bagi wajahnya anak di sini. Oh, tapi inilah kehendak Allah. Kapanpun itu kalau Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Alhamdulillah ananda berdua makin jat insya Allah yang kesahan yang pernikahan, baik secara agama sekaligus juga secara undang-undang perkawinan. Selanjutnya ananda, Muhammad Sabarudin SPD ini ngemangkin tapi kesahan pernikahan penunggu sami. Ingat wadah berubah langsung status nanti. Kalau di sini mengatakan jaka, ketika sirat ijab kabul berubah menjadi suami buat istrimu, maka konsekuensi suami, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dek kalau macam-macam tadi nane jaman merari.
ukuran kemanapun kamu akan pergi tadi, meskipun bukan wajib hukumnya, lagu sila hormati istrimu. Namun cara lain niki dengan Nina dengan Konya, pangki dah lagu mangki tak? Tak. Muna mereka pesan tadi. Tentu dalam proses gugat cerai, maka tunah tadi Nina dan Ki saling tunah saya, saling asah, saling asih, saling asuh. Sebab sering kang sampaikan di mana-mana ketika yang diajak udah menikahkan di tahun 2021 tadi kuwe bebadu dan kok tengah niki Pak niki wiku beliau wikan niki Pak Pradinas niki 1464 baru niki dan kok tengah tahun 2021 niki sarak surat laporan surat siang de masa nikah siang-siang serjama-jama di kuah ribuan sila. Apa akibatnya ini? Kenapa penyebabnya? Niki sudah pertama tidak pandai bersyukur. Sekali-kali dia ada bensin kemambang kepeng, laku saya. Dia ada bensin beli kutang, laku saya. Dia ada bensin beli sepia, lapor dia Pak Kadus. Ujung-ujung laku saya. Hati-hati. Lamun dengan mama baik dana. Lamun kira tantang saya. Amin juga laku biuhin dengan mama kena saya. Muhani huninan. Malik. Saya tak pirang. Tanak tendu balik huni dengan mama. Manis kemodo kan. Ada mau ujung-ujung Pak Kuah jadi apa beri Pak Kadus, beri petulak Pak Kuah, tulang perempi, seninang tulang lado, oke, yuk, aku sampun tulang telua ni, ya haruan sangka, maka hati-hati, baik hati-hati jaga itu, tazawwa juwala kutaliku, merari, aku dinde baik pada masyarakat, ingat, Pak Inna Allah la yuhibbuz zawaqin, wala zawaqah, karena Allah paling benci, paling ketat, dengan manusia sekali-kali sayang senina serta dengan Nina sekali-kali laku hati-hati Pak serian baik namun dia sekira-kira laku siap ya baik pada si tiba-tiba mah rombok kakak bahasanya Pak ya beli dia baik ntik makin dek kuang gih sampun drop ampun agak tuan sampun drop ibu nikah 1000 pasang nih aneh keluwin sampe nari nas kedi nasila sampe dia berhari wasila aruan buku nikah hari itu nahian niki tentu sekali telah memenuhi syarat dan rukun laku lamun dia lengkap syarat yang enggak hilang-hilang tadi penjara 5 tahun lalu anak beda berumbu enggih coba nah saat terakhir baik ingat lamun tuah baik jari semi senina buat suami kita di narak paling solahan kebaktian dalam konteks hablum minannas kecuali seorang istri taat pada perintah suami apapun alasan lamun kira-kira dan ada halangan syar'i pun undang-undang dende kago kenan dar dulu bagi nggih apalagi bareng mede dia si sabaru di ah kah be anak tolak tolak apa ge balas nggih eh kago dorak-dorak baik dalam halangan pengen baik bila perlu tanjak ajar cara kau dandak tanjak eh nah terakhir Sabarudin ingat tadi arak doan sama nimbar hadis akan bina adik yang soleh soleh ahli janda tadi sebab ni kini kah dia sakral maka apa je doan paling tidak lah ucapkan Bismillah Insya Allah aman. Mudah bina rumah yang malik karena penambah tadi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannib tasyaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana Insya Allah langgeng pernikahan dan ini bentuk ikhtiar kita kepada Allah hasilnya itu Allah yang maha berkehendak nggih wantas sampun nikah tur tiang Bapak wali langsung nikah atau wakil wali silakan di luar Bapak mukmin nggih nah pira mas kami dah baik pintu gerang mas tapi anda enggak tuan dak Bapak Prama Pak Amat tutur Bismillahirrahmanirrahim tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sila amat. Sida nikah pian. Kanje. Muhammad Sabarudin. Mas kawin. 7 gram emas. Dibayar tunai. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Sila Amat, Sida Nikah Tia, Kance Julia Damayanti, Mas Kawin 7 gram emas dibayar tunai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Sabarudin, saya nikahkan kamu dengan anakku Julia Damayanti dengan mas kawin 7 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Julia Damayanti dengan mas kawin 7 gram emas dibayar tunai. Barakallah, barakallah.